Itura Warung adalah danau yang tanpa sumber mata air, tapi bisa Anda lihat bahwa ada pemandangan yang berbeda dari danau ini. Konon katanya, cerita legenda menyimpan banyak hal yang menarik mencoba Itura Warung. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, sekarang saya sudah bersama dengan pengelola Itura Warung, salah satu tokoh di Kota Cirebon yang identik dengan situ ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ketemu. Sekarang di samping saya sudah ada Bang Husein Sedan. Apa kabar, Bang? Baik. Saya panggilnya Abang aja ya, karena senior. Bang, tadi saya keliling situ Rawa Arum, luar biasa pemandangannya. Lalu berkembang beberapa cerita legenda begitu ya. Karena di tengah industri, kemudian ada danau yang begitu indah dengan pemandangan teratanya yang juga cukup sangat mempesona begitu, Bang. Nah, bisa diceritakan, Bang, awal muasal atau bahkan legenda di balik situ Rawa Arum ini? Ya, tapi agak panjang, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, silakan. Baik, selamat siang rekan-rekan sahabat Gambar Bandung TV dimanapun berada. Mungkin saya akan coba paparkan terkait ada informasi yang menurut konon cerita dari riwayat orang tua terdahulu bahwa memang di sebuah situ Rawa Arum yang dulu adalah nama sebuah telaga yang disebut Telaga Wangi. Nah, Telaga Wangi ini ratusan tahun memang sudah ada. Dulu diliputi sebuah berapa gunung ya. Di depan kita yang sekarang sudah rata itu ada Gunung Keprek namanya. Di samping yang sudah hancur juga sudah diratakan itu ada Gunung Joget. Joget di sini ada Gunung Joget. Yang sekarang dibikin dibelah jadi tol juga ada gunung berapa gunung sampai Gunung Gede. Nah, di tengah-tengah ini ada telaga namanya Telaga Wangi. Telaga Wangi yang ini ya. Sekarang dikenal dengan Tegawangi. Namun pada saat tahun 1883 terjadi musibah besar yaitu Gunung Krakatau meletus. Oh. Itu terjadi hari Senin dan desa Telaga Wangi tenggelam saat itu sampai ubangan wates. Nah, beberapa tahun kemudian menyurut dan pada akhirnya desa Telaga Wangi ini ditumbuhin teratai putih yang cukup harum baunya, yang sehingga dinamakanlah waktu itu dan orang tua pada saat itu namanya Rawa Arum. Karena rawa tadi ya, daerah rawa. Nah, Rawa Arum ini memang ekosistemnya udah banyak sekali dari mulai kura-kura, ya, ikan sepat siam yang mungkin di daerah Banten hanya di Tegalwangi ini, di Rawa Arum ini. Di tempat lain nggak ada lah gitu. Dan memang yang paling sangat luar biasa ya teratai putihnya. Teratai putih memang di Rawa Arum begitu luar biasa. Mungkin manfaatnya juga sangat luar biasa. Dan itu asal-masal mungkin kalau kita buka pas sampai selesai mungkin nggak cukup 2 jam kita cerita masalah legenda itu kan gitu. Hanya kesimpulannya bahwa dulu adalah sebuah telaga yang berapa tahun kemudian ya tenggelam itu. Alamiah begitu ya. Lalu pada saat dulu masih Kabupaten Serang, masih Provinsi Banten belum terbentuk, Rawa Arum ini masih alas roban. Alas roban. Tahun 99 pada saat juga kami sudah melakukan upaya-upaya dari kota Cirebon. Sudah mulai terbantu, tetapi pada saat pelestariannya ada tahun 93. Kami bersama-sama teman-teman lembaga, ya kan, pejuang para penyelamat Situ Rawa Arum membentuk satu tim, namanya tim pelestarian Situ Rawa Arum. Saat itu masih belum situ, posisi masih tanah bengkok saat itu, karena Kelurahan Rawa Arum belum terbentuk, masih status desa Rawa Arum. Nah, dari tahun 93 perjalanan kami upaya penyelamatan saat itu masih 4,6 hektar saat itu luas daripada Situ Rawa Arum. Sekarang berapa, Bang? Sekarang hampir kurang lebih 12 hektar kurang lebih. Jadi itu upaya kami dengan teman-teman bagaimana memperluas tanah Situ Rawa Arum. Tahun 99 kami mulai ada harapan setelah Cilegon memisahkan diri dari kabupaten saat itu kan, dan provinsi sudah berdiri, ya? Berdiri kan gitu. Tepatnya 2001 ada konflik antara Perindo dengan Pemkot. Kami terganggu juga satu program. Tapi pada 2004 kita mulai start lagi. Sampai 2007
Pak Safat almarhum Wali Kota Cilegon, ya Wali Sepuh, itu meninjau ke sini bersama SKPD dan Wali Kota, Wakil Wali Kota waktu itu Pak Rusli Ridwan, BPKD-nya masih Pak Lubi saat itu kan, Sekdanya masih Pak Erdi Aryadi yang sekarang Wali Kota Cilegon. Dan saat itu beliau meninjau ingin bagaimana menindaklanjuti program kami supaya wisata Rawarung dibentuk dibuat suatu wisata yang ada di Kota Cilegon. Namun dalam perjalanan tahun 2009 ada klaim dari provinsi bahwa Rawa Arung ini adalah statusnya milik daripada kewenangan provinsi secara undang-undang karena lebih dari 1 hektar bentangan airnya, seperti itu kira-kira. Sehingga pada saat itu antara Pemkot dengan Pemprov tidak ada kejelasan mana sebenarnya kan itu. Jadi tapi tetap pada saat itu kami juga melakukan penyelamatan-penyelamatan, perawatan ya, terus berjalan dan pada titik akhir 2016 kemarin, pada akhirnya provinsi menyerahkan kepada Pemkot Cilegon, hak kelolanya diserahkan kepada Cilegon pada saat Pak Iman waktu itu. Diserahkan antara Sekda Provinsi, ditandatangani oleh Sekda Provinsi dengan Sekda Cilegon. Saat itu Pak Sekda Provinsi waktu Pak Rata Suranta. Pak Rata Suharta ya? Pak Rata Suharta, di Cilegonnya Pak Lubis waktu terakhir pada saat masa jabatan beliau. Nah itu. Mbak. Bang, ini kan tanah pemerintah begitu ya, artinya aset pemerintah. Lalu abang begitu luar biasa merawat kan bukan persoalan mudah. Apalagi ini situ dan aset apa namanya pemerintah daerah gitu. Ya. Yeah. Apa yang menjadi motivasi abang mengelola atau merawat situ Rawa Arum? Ya motivasi kami bahwa Rawa Arum adalah milik masyarakat, bukan hanya Rawa Arum tapi masyarakat kebanggaan masyarakat Cilegon. Itu yang pertama, bagaimana aset ini harus dipertahankan dan dilestarikan. Yang kedua, di Rawa Arung ini ada tadair hujan yang isinya air itu jutaan kubik, yang sesungguhnya air ini adalah sumber kehidupan masyarakat, baik kehidupan di dalam airnya sendiri tetap juga kehidupan di masyarakat di sekitar Rawa Arung. Dan saat ini memang kurang lebih penghuni daripada masyarakat Rawa Arung ini hampir 40.000 penghuni dari sekian ribu kepala keluarga kan gitu. Jadi dan itu menjadi motivasi kami bagaimana kami harus selamatkan dulu bahwa air ini adalah sumber daya dan yang betul-betul untuk kepentingan dan kehidupan manusia di alam ini. Nah, abang harus sampai turun bagaimana membersihkan situ begitu. Selama proses merawatnya atau mengelolanya apa aja, Bang? Tantangan yang dihadapi, Bang? Dan memang tidak mudah. Jadi yang pertama harus kuat. Yang kedua sabar, yang ketiganya ikhlas. Jadi suka duka bagaimana kita menyelamatkan Rawa Arum ini luar biasa. Pertama waktu itu kita pengangguran, bagaimana kita harus ada aktivitas yang betul-betul ada kegiatan supaya tidak nganggur. Kami melakukan upaya-upaya. Saat itu kadang kita makan, kadang tidak, sore makan, subuh tidak kan gitu. Tapi kita tetap ikhlas berjuang bagaimana, karena dulu masih anak talas roban ya, ularnya pun besar-besar nggak seperti sekarang ini. Jadi banyak yang mundur juga tim-tim kami, masyarakat yang waktu itu ikut membantu di penyelamatan Rawa Arung ini. Belum lagi ada berapa oknum-oknum masyarakat yang mengklaim, pada saat kami perluas tanah ini mengklaim bahwa itu tanah miliknya, segala macam. Dan waktu itu tantangan yang besar sekali, karena hampir setiap hari kami di demo, didatengin pakai golok, pakai celurit. Itu dari oknum-oknum memang yang marah saat itu. Tapi kami dengan kekuatan mohon kepada Allah, dan kami berikan mereka kompensasi atau ganti rugi. Pada saat itu nggak tahu uang dari mana, kami mampu untuk mengeluarkan dana itu. Dan alhamdulillah dari tadi yang 4 hektar jadi kami perluas hampir kurang lebih sampai 2010 itu hampir 8 hektar dan sampai saat ini hampir 12 hektar kurang lebih. Itu atas upaya kami dengan teman-teman dengan ikhlas tadi. Entah, tadi ya Abang sampaikan bahwa bantuan dari mana-mana. Bagaimana dengan bantuan dari pemerintah, Bang? Bantuan pemerintah memang ada, tapi nggak sebanding dengan keadaan yang memang sebenarnya. Yang saya harapkan pemerintah bukan membantu, tetapi mengambil alih daripada kegiatan program ini supaya dijadikan suatu pembangunan yang betul-betul diinginkan oleh kami, masyarakat, supaya Rawa Arung dijadikan ikon di Kota Cilegon untuk objek wisata, untuk narik daya tarik daripada masyarakat luar. Supaya masyarakat luar itu bisa mengenal Rawa Arung, bisa mengenal Cilegon, bukan hanya cuma di daerah Indonesia, tetapi sampai mancanegara. Saya kira ini wajib pemerintah seharusnya memperkenalkan supaya Rawa Arung dibangun.
ini terima kasih banyak, saya sudah keliling, sudah pengen ngobrol. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, pemirsa kabar Banten TV, demikianlah wawancara saya dengan Bang Hussein Saedan, pejuang dan penyelamat Situ Rawaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.